Kepolisian Resor Luwu Utara, Sulawesi Selatan menangkap dua orang pelaku pembakaran mobil milik pendukung Bupati Luwu Utara, Inda Putri Indriani. Dua terduga pelaku pembakaran mobil milik pendukung Bupati Luwu Utara ditangkap polisi Sabtu sore. Kedua pelaku berinisial AR dan AJ, sementara satu rekannya yang melarikan diri berinisial AL. Polisi juga menyita barang bukti yang digunakan pelaku antara lain jerigen bahan bakar dan juga kain. Motif pembakaran masih diselidiki polisi. Kami berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Rinciannya itu salah satunya saya berinisial AR. Ini kita amankan di Desa Tampala, Kecamatan Bone-Bone, tadi malam pukul. Sebenarnya ada satu lagi yang diduga otak daripada peristiwa tersebut. Yang tadi malam kita melakukan upaya kepolisian untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan kabur, inisial AL. Sebelumnya, saudara, Jumat kemarin terjadi pembakaran rumah dan mobil milik pendukung Bupati Luwu Utara Inda Putri Indriani. Pembakaran ini terjadi di tiga lokasi berbeda. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku membakar sebuah garasi mobil milik sukarelawan bernama Murtoyo. Sementara itu, di lokasi lain, dua unit mobil milik pendukung Bupati Inda juga hangus terbakar. Pembakaran terjadi di Desa Patoloan.